Atlet olahraga Ruslim Zikri Putra Rusli dan Nani Sahira Mariata masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Universiti Putra Malaysia UPM pada Anugerah Sukan UPM edisi ke-38. Kemenangan tersebut membolehkan kedua-dua atlet kebangsaan itu membawa pulang piala pusingan, piala iringan sebentuk jam tangan dan wang tunai RM3,000. Alhamdulillah, atas anugerah. Sebenarnya saya tak sangka kak, saya dapat anugerah ni sebab kita tahu kan atlet UPM ramai lagi yang bertaraf dunia. So ini adalah rezeki buat saya dan adalah batu loncatan untuk saya terus melangkah untuk game-game yang seterusnya untuk tahun ni. Ini sebagai batu loncatan sajalah untuk mengikut dia punya step by step. Macam contoh kalau saya boleh dapat olahragawati kat sini, saya pun boleh juga untuk menang dekat SEA Games nanti emas. Selain itu, anugerah Bintang Harapan Lelaki UPM 2023 dirangkul pemain rugby negara Adin Iman Mat Baharudin, manakala pemanah negara Nur Ain Ayuni Fozi menyandang anugerah Bintang Harapan Wanita.